Selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, gua akan mengajak kalian semua keliling-keliling ke tempat wisata baru. Nama tempat wisatanya adalah Jeglongan Sewu. Oke, gak usah berlama-lama. Langsung aja, check it out. Adanya wisata ini, perekonomian warga menggeliat. Anak-anak jadi semakin bahagia. Muda-mudi tidak perlu pergi jauh untuk cari tempat hiburan. Kedepannya, diharapkan turis-turis mancanegara datang. Jadi bagi kalian-kalian yang masih bingung mau berlibur kemana, datanglah kemari. Kami siap menyambutmu. Welcome to Jeglongan Sewu. Tanah ini mengalirkan minyak dan menumbuhkan kayu jati terbaik dunia. Tapi kita terbiasa dibodohi, terbiasa dimiskinkan, terbiasa diabaikan, terbiasa terusir dari tanah kelahiran. Bosan jadi penonton perampokan sumber daya alam di tanah kelahirannya. Anak-anak muda pergi jadi buruh di kota lain. Di tanah yang kaya raya ini, roda perekonomian seret. Pendidikan jalan di tempat karena terperosok lubang jalan. Para pemangku kebijakan sibuk memperkaya diri sendiri. Setiap orang yang keluar rumah membawa persoalan hidup dan mimpi. Tapi di jalan yang tidak kunjung diperbaiki, beban hidup semakin berat. Mau sampai kapan jalan kemerdekaan di tanah ini dibiarkan berlubang? Mau sampai kapan? Bapak. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Tenang, tenang, tenang semuanya. Tenang semuanya. Ayo duduk. Ora apa-apa, ayo.
Udah lama ya, Mas, kita nggak pulang. Ibu tadi seneng banget waktu dengar kabar kalau kita udah deket. Bapakku yang nggak suka aku pulang. Nggak ada bapak yang udah seneng kalau anaknya pulang. Kamu nggak kenal bapakku. Tapi aku kenal kamu. Keras kepalamu itu pasti turun dari bapakmu. Pak. Pak. Sebentar lagi Lutfi sampai, Pak. Terus? Bapak mau kemana? Ya ngantor lah, Bu. Media. Pedes-pedes banget ya komentarnya. Kita ini apa nggak keterlaluan, Poci? Maksudmu? Netizen rame gara-gara video kita. Komentarnya pedes-pedes banget. Ya bagus, Tom. Yang jadi masalah itu kalau kita dituduh memprovokasi warga, Ji. Memang itu tujuanku. Kita itu nyari-nyari kesalahan pemerintah. Kalau tuduh makar, piye? Gak usah GR, Om. Kita ini siapa? Kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk makar. Lagian siapa yang tahan? 10 tahun jalan yang lewatin 3 kecamatan dibiarkan rusak. Siapa yang tahan? Apa enggak sebaiknya kamu ngomong dulu sama bapakmu? Minta bantuan sama dia. Aku wis berkali-kali bilang sama bapakku. Bapakku itu cuma kepala desa. Tidak ada hubungannya sama jalan antar kecamatan. Itu tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kalau gitu, kita sampaikan kritikan ini ke Pak Camat. Ngomong baik-baik. Biar kita nggak dituduh nyebar hoax. Bapakku sudah sering bilang ke camat. Tapi memang tidak ada action dari atasannya. Lagian jalan berlubang itu bukan hoax, tapi fakta. Nggak usah takut. Camat ngurusin KTP kamu aja, udah selesai-selesai. Apalagi ngurusin aspal. Tapi, Ji, kita tuh... Ingat, kita cuma boleh takut sama Allah. Lah, tapi kan aku bukan Islam, Ji. Terserah Tuhanmu siapa. Mau Yesus, Dewi Kuan In, Sun Gokong, Pat Kai, atau siapapun, tidak ada masalah. Intinya cuma satu. Kita cuma boleh takut sama Tuhan. Kita tidak boleh takut sama tikus yang melubangi jalan. Cepat beritahu sama warga kalau pembayaran batas akhir PBB itu tanggal 31 Agustus. Siap. Umumkan sama warga. Bila perlu datangi warga. Siap. Segera kondisikan, Pak. Ya sudah, saya pergi dulu. Mau ada rapat sama Pak Camat. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih jauh ya, Maya? Sebentar lagi kita sampai, sayang. Dian udah gak sabar nih pengen ketemu Eyang. Asik! Mas, lahiran butuh banyak duit loh, Mas. Iya, tenang. Lah mbok ditagih itu loh ibu-ibu yang belum pada bayar hutang. Kebutuhan kita kan bakal banyak. Iya, tenang. Pasti, sayang. Mas, nanti ibu bidan datang. Tenang, wis tak siapin kok. Kurang nggak ya, Mas? Tenang. Kita tambahin yuk. Aman, toh? Matur suwun ya, Mas. Iya. Ya wes kalau gitu, aku tak ines dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Semangat yo, Mas. Sekolah yang pinter ya, Le. Biar enggak jadi petani kecil seperti yang Kakung. Kenapa toh, Yang? Berat. Kamu enggak akan kuat. Dari kecil yang Kakung ini sudah jadi petani kecil, sampai tua masih miskin. Belajar yang pinter ya. Kak. Kuh! Mantap. Mantap, Pak. Apik toh? Halo, bantuan evakuasi mobil Lantar Jaya. Mohon bantuannya dong. Mobilnya keplater ini, mohon bantuannya. Di Kubangan. Gimana Bu, sehat-sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, baru bisa pulang. Nggak apa-apa. Ayo masuk. Eyang, Eyang Kakung mana Yang? Oh, Yang Kung lagi ke ladang, nanti juga pulang. Yang Uti sudah buat pecel, kamu pasti suka. Ya masih, Iya, Bu. Jagung kok rapayu, Pur. Mumet dasku. Burhan, Burhan. Kalau aku jadi kamu, mending pensiun. Pensiun? Anak sudah sukses kok, masih jadi petani. Ongkang-ongkang kaki di rumah enak. Eh, Pur. Lutfi itu memang anakku. Tapi dia itu wakilmu. Jadi tugas dia adalah melayani kamu dan rakyat yang dulu memilih dia. Wakilku? Apa kamu mau wakil aku nyangkul di ladang? Coba aja suruh dia. Mas, gimana kalau kamu renovasi rumah ini? Biar ibu sama bapak lebih nyaman nikmatin masa tua. Iya, nanti aku coba ngomongin sama bapak ya. Ayo. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, gua akan mengajak kalian semua keliling-keliling ke tempat. Gus, Gus. Deloan nih, Gus. Gawat nih, Gus. Biasa aja. Iki gawat. Gawat apanya? Kalau sampai protes relawan Lubang Tikus itu didengar, dan jalanan ini dibenerin, bisnis kita bisa terancam. Tak mungkin. Pemerintah itu sudah kebal sama protes kayak gini. Komen-komen di internet itu gak ngaruh apa-apa. Tenang saja. Bisnis kita itu masih panjang. Nah, itu. Lihat, calon klien kita. Belum tentu. Tunggu sebentar. Siji. Loro. Telu. Papat. Limo. Enem. Pitu,
wolu, songo, sepuluh, sewelas, rolas, telulas, empat belas, molas, enam belas. Halo, evakuasi mobil Lancar Jaya dengan Bagus Mangkunegoro, ada yang bisa dibantu? Oke, siap. Ayo, berangkat. Ayo, kerja, 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 kerja. Oke. Aku punya rencana mau renovasi rumah, Pak. Kamu kan banyak duit. Ya, bebas-bebas sajalah. Rumah-rumahmu sendiri, enggak perlu minta izin. Maksud aku mau renovasi rumah Bapak. Enggak usah. Rumah ini masih layak kok. Layak dari mana, Pak? Rumah ini sudah lapuk. Harus direnovasi. Renovasi dulu jalanan yang dilewati rakyat pemilihmu itu. Kamu itu kan wakil rakyat dari kabupaten ini. Harusnya kamu bekerja untuk mereka. 4 tahun kamu menjabat. Tidak ada perubahan apa-apa di sini. Aku udah jelasin toh, Pak. Aku itu... Lutfi. Kamu itu mewakili rakyat atau mewakili siapa? Hah? Petantang, petenteng, baju rapi, dandanan klimis. Yang gaji kamu itu rakyat. Dan termasuk mereka itu. Setiap kali aku pulang, Bapak selalu ngomong itu. Setiap kali aku mau ngejelasin, Bapak nggak pernah mau dengar. Apalagi yang kamu mau jelaskan. Semuanya sudah jelas. Pulang sekarang. Masukin lagi. Mas, kita kan baru sampai tadi pagi di sini. Aku nggak peduli. Pokoknya kita sekarang pulang. Dian mana? Ke sungai sama ibu. Mas, mas, ada apa sih, mas? Niat aku tuh baik. Aku mau renovasi rumah. Tapi jawaban bapak tuh nggak enak. Ayo pulang. Kita jemput Dian. Anda, mas, aku udah mau pulang sekarang. Kita ini baru sampai di sini. Mas, ini rumahmu. Kamu lahir dan besar di rumah ini. Kalau kamu ada masalah sama bapak, bicarakan baik-baik. Jangan pakai emosi kayak gini. Siapa yang ada emosi kalau nggak dihargai? Di sini harga diri aku tuh diinjek-injek. Ini masalahmu dengan bapak. Jangan libatkan aku sama Dian. Terserah kamu. Aku nginep di hotel. Mas. Hati-hati di jalan, bos! Nih, belikan susu buat anakmu, biar pinter. Gus, menurutmu ini halal atau haram ya? Yang jelas susu itu bergizi. Yang aku tanya itu, ini halal atau haram? Yang nentuin halal haram itu Tuhan. Aku bukan Tuhan, kok. Ya kalau kamu bukan Tuhan, terus kamu siapa? Halo, evakuasi mobil Lancar Jaya dengan Bagus Mangkunegoro, ada yang bisa dibantu? Oh, oke, siap. Yo, kerja. Ayo, siap. Lancar Jaya. Pak. Pak. Sampean ngomong apa sama Lutfi? Ngomong apa? Jangan bohong. Nggak mungkin dia pergi kalau sampean nggak ngomong aneh-aneh.
Aneh-aneh apa, Bu? Aku cuma bilang, ndak usah renovasi rumah. Renovasi dulu jalan yang dilewati rakyat yang milih dia itu. Sampean tuh dari dulu memang pedes ngomongnya. Selalu aja ngajak debat. Anakmu itu yang mulai. Ngakunya putra daerah mewakili provinsi dari kabupaten ini. Tapi nyatanya, sampai mau habis jabatannya ndak ada perubahan apa-apa. Sama anak sendiri aja kok ndak ulas asih. Belum sempat makan diusir. Seneng banget sih gawe hatiku sedih. Rp200.000? Edan, mahal banget. Kalau ndak mau ya, ndak masalah. Ini namanya pemerasan. Orang lagi kena musibah, kalian jadiin bisnis. Eh, Bung. Memangnya cuma orang kaya saja yang boleh bisnis. Kita orang kecil juga boleh bisnis. Ini negara merdeka. Siapapun boleh bisnis. Orang asing saja boleh bisnis di sini. Kita ini pribumi, lebih berhak. Yowes, cepet. Bayar dulu, sebelum keringat keluar. Insya Allah, barokah. Amin ya Allah. Yo, kerja, kerja, kerja. Siap, bos. Situ, situ, situ. Ya. Ibu, sebentar lagi 17 Agustus loh. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Lah emang kenapa, Lek? Emang mau ada diskon spesial kemerdekaan? Diskon itu tidak ada dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu dibayar dengan mahal. Banyak nyawa yang harus jadi korban. Lah terus kalau nggak ada diskon, Lek, ngapain tiba-tiba bahas kemerdekaan? Nah, jadi gini loh. Agar benar-benar menjadi manusia yang merdeka, silakan ibu-ibu yang belum terbebas dari hutang, segera melunasi. Ayo, merdekakan diri kita dari jeratan hutang. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia ini kita peringati dalam keadaan terjajah oleh hutang. Lek Dalimun, tak bilangin toh, Indonesia sama hutang itu ndak bisa dipisahkan. Lah, sudah jadi budaya kita kok, Lek, Lek. Lah, kalau hutang jadi budaya, lah terus sampean-sampean iki yang banyak hutangnya, budayawan ngono? Ya iya dong. Aduh, Lek, Lek. Indonesia bagaikan bola lampu 5 watt. Indonesia kayak bola pingpong. Remang-remang, kriyip-kriyip. Pantesan, kalian itu tiap tahun mesti melendang-melendung terus. Ada banyak yang bisa kita banggakan akan Indonesia. Siapa lagi yang bisa menyebutkan kebanggaan apa? Saya, Pak Iman. Kita bangga karena kita punya iman, Pak. Maksudnya? Kata Pak Soleh Guru Agama, iman itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Tenang, tenang, tenang semuanya. Benar apa yang dikatakan oleh Kusen tadi? Dasar negara kita adalah Pancasila, yang salah satu bunyinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, kita ini negara yang meyakini adanya Tuhan Yang Esa. Tapi iman bukan harus dibangga-banggakan. Iman harus diwujudkan dalam perilaku setiap manusia Indonesia yang berbuah kebaikan. Itu yang harus kita sebarkan. Sebagai orang yang beriman, kita harus mencegah kemungkaran. Hasil bumi kita diperas, pajak dinaikkan, apalagi itu namanya kalau bukan kemungkaran.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Kita harus bangga dengan Indonesia. Tidak ada negara yang lebih subur dan kaya seperti negara kita. Tanah kita adalah tanah surga. Di surga kok jalannya jelek, Pak? Lutfi. Wih, Daliwon. Wah, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kowe piye? Alhamdulillah aku sehat. Wah, udah jadi anggota DPR. Jos tenan. Bangga aku punya teman hebat kayak kamu. Mohon maaf, Pak. Sebelum evakuasi diteruskan, saya mau tanya. Apa benar Bapak ini anggota Dewan Wakil Rakyat yang terhormat? Benar. Kenapa? Satri, semua berhenti. Evakuasi di-cancel. Ternyata Bapak ini anggota Dewan yang terhormat. Wow, bekecot. Kenapa enggak ngomong dari tadi? Loh, ada apa ini? Anda itu wakil rakyat, toh. Harusnya Anda bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Sorry, kita sibuk. Yuk. Orderan di-cancel. Sampaikan kepada seluruh tim yang lain. Jangan ada evakuasi. Ini mobil anggota Dewan yang terhormat. Wakil kita. Yuk. Kalau sesuai tanggal, kemungkinan minggu ini Bu Sari sudah lahiran. Kalau bisa sih, tepat tanggal 17 Agustus, biar ulang tahunnya bareng sama Indonesia, dirayakan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kalau bisa sih, semoga lahirannya normal ya Bu Bidan, biar nggak ada tambahan biaya lagi. Dan kalau sudah besar nanti, semoga bisa berguna untuk bangsa dan negara Indonesia. Amin, ya Robbal Alamin. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu, ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, sehat ya, Bu, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Lutfi itu di Komisi 1, di bagian pertahanan dan hubungan luar negeri. Bukan ngurusin pembangunan jalan, Bu. Sebetulnya bapakmu itu paham. Tapi dia pura-pura enggak paham. Sama seperti kebanyakan orang di kampung ini. Mereka menganggap suamimu itu orang yang berpengaruh. Dia digadang-gadang bisa memperbaiki kondisi di daerah ini. Sudah hampir 10 tahun jalan dibiarkan begitu. Dulu pas baru diperbaiki, enggak sampai setengah tahun, rusak lagi. Enggak tahu anggarannya kurang atau malah dikorupsi. Cik, aku tak pamit dulu ya. Jangan lupa nanti malam loh. Iya, gampang. Nanti aku bareng nyapes ke rumahmu. Nggak bisa, Cik. Ntar sore aku ada kebaktian. Ribet kalau harus balik jemput kamu. Ya wis, kalau gitu aku berangkat sendiri. Kamu melamar Yuli pada Isa, kan? Iya. Ya wis, aku tak pulang dulu ya. Yo, hati-hati. Bareng, Rom. Aku yang mulai, Cik. Yo. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, sudah rawuh? Acik di rumah, Bu. Ada di kamarnya, Pak. Kacau namu itu, Bu. Bikin malu aja kerjaannya itu. Memangnya kenapa, toh, Pak? Tadi waktu Bapak rapat di kecamatan, Bapak ditegur sama Pak Camat. Gara-gara status anakmu itu di Facebooknya.
Memangnya Aji itu bikin apa? Kok sampai begitu? Dia itu bikin video-video jalan rusak. Statusnya itu loh, Bu. Provokator banget. Bapak ini kan kades. Tapi anaknya jadi provokator. Kan mumet tuh. Lah, dulu Bapak juga begitu. Zaman kuliah, Bapak demo-demo nurunin presiden. Nggak inget apa? Yo, beda zaman dong, Bu. Sekarang ini kan sudah reformasi. Sama saja, Pak. Dari dulu sampai sekarang, jalan antar kecamatan itu rusak kok. Ibu ini sebetulnya bela siapa sih? Bela Bapak apa bela Aji? Ibu bela yang benar, Pak. Dan yang mementingkan hajat banyak orang. Bu, seharusnya Ibu tuh memahami posisi Bapak sekarang ini. Bapak ini kan ada yang mensponsorin untuk maju jadi bupati, Bu. Terus kalau nanti gara-gara Aji, nggak ada partai yang mau meminang Bapak, piye? Ibu kan ngerti tujuan Bapak jadi bupati. Iya, Pak. Tapi apa yang dilakukan Aji itu benar. Dia kan cuma protes soal jalanan yang berlubang. Bukan makar, bukan jadi teroris. Wis-wis, intinya Ibu bilang sama Aji. Nggak usah lagi bikin status-status yang aneh-aneh. Soal jalanan berlubang itu gampang. Nanti kalau Bapak sudah jadi bupati, bakal tak beton. Pede banget kepilih, Pak. Jangan meremehkan. Nanti kalau ternyata Bapak beneran jadi bupati, Ibu ndak tak ajak foto. Mau? Maksud Bapak apa? Bapak mau nyari istri lagi? Duh, siapa yang mau kawin lagi? Laki-laki memang begitu. Kalau sudah naik pangkat, maunya kawin lagi. Bercanda, Bu. Lagian jodoh itu kan urusannya Gusti Allah. Kalau nanti ternyata Allah sudah menyediakan jodoh lagi buat Bapak, piye? Bapak ini kan cuma hamba. Rasanya kok tidak pantas hamba menolak apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Bapak sudah punya istri lagi? Tidak, Bu. Istri Bapak itu ya cuma ibu seorang. Tidak ada yang lain kok. Kalau memang ada, ya mesti Bapak izin dulu sama ibu. Kalau diizinkan, ya lanjut. Kalau tidak, ya tidak masalah. Awas ya kalau berani macam-macam. Nanti tak pites kamu, Pak. Panas. Suwun ya, Mun. Kalau gak ada kamu, mobil aku pasti masih di kubangan. Santai aja, Lut. Udah biasa kunangan yang begitu. Motorku aja udah sering banget seperti itu. Ya udah, aku pamit ya, Mun. Kapan-kapan tak telepon. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol sama teman lama. Siap. Nanti aku ajak juga teman-teman yang lain. Pasti mereka juga pengen kangen-kangenan lagi toh. Oh iya, pasti. Maaf ya, Mun. Ini uang untuk lahiran anakmu nanti. Jangan, enggak perlu. Anakku udah punya rezekinya sendiri. Ini rezeki dari aku, Mun. Aku serius, Lut. Enggak usah. Aku udah punya tabungan buat anakku. Hari ini udah 3 kali uangku ditolak. Pertama sama bapakku. Kedua sama Bagus. Dan sekarang sama kamu, Mun. Apa orang seperti aku ini gak pantas memberikan kalian uang? Maaf ya, Bro. Jangan tersinggung. Ini tuh anak pertamaku. Aku ingin punya kebanggaan jadi seorang bapak. Aku ingin memberikan dia nafkah dari hasil keringatku sendiri. Iya. Yaudah, aku pamit. Kamu gak tersinggung kan, Lut? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Lut. Ya, harus ngerti. Apa kelompok lubang tikus? Lubang tikus? Nah. Sampai ngerti? Apa itu? Aku yang gak paham. Aku ngerti dari anakku kok. Mangan. Saya ngerti orang. Apa iku kelompok lubang tikus? Sak ngertose kula, itu kelompok di internet, Pak De. Internet? Ketinggalan zaman tenan kowe, Pur. Iku lho, HP.
internet niku sing ono di HP. Iya, Man. Leres, Pak D. Bisa dilihat di HP atau komputer. Itu kelompok yang dibuat anak-anak muda untuk mengkritisi pemerintah, khususnya jalan rusak. Sekarang anak muda di sini sudah kompak, toh. Hebat. Jadi ada hikmahnya, toh. Jalan rusak bikin anak-anak muda jadi kompak. Langge, Pak D. Dulu pas pemilu kita cerai berai. Yang sana mendukung sini, yang sini mendukung sana. Sekarang bergabung di kelompok Lubang Tikus. Langge apa itu, Pak D? Indonesia itu memang kompak kalau lagi susah. Aduh, sakit pelan-pelan. Lah ini sumber penyakitnya ya, Pak D. Ayo, kerja. Kerja. Semuanya berhenti. Cukup. Sempurna. Lebar dan jalan. Kerja. Ibu mau ngomong boleh, Cik? Aji sambil makan enggak apa-apa, Bu. Tadi Bapak pesen sama Ibu kalau kamu jangan terlalu provokatif di Facebook. Dikurangi status-status yang menentang pemerintah. Aji enggak nentang pemerintah, Bu. Aji itu nentang kezoliman. Iya, Ibu tahu maksudmu. Ibu memang paling mengerti Aji. Jangankan pemerintah, Bu. Bapak, kalau jadi kades gak adil, bakal Aji tentang juga. Cik, gimana kalau kamu bantu-bantu ngurus toko? Jaga toko Ibu. Enggak. Kalau gitu, kamu buat bisnis sendiri. Nanti Bapak sama Ibu yang modalin. Bisnis apa? Jualan martabak? Enggak. Telur sama terigu di sini tuh mahal karena jalanan rusak, Bu. Berat di ongkos. Ibu enggak akan kuat, apalagi Aji. Sudah. Aduh, terus mau sampai kapan kamu keluyuran yang enggak jelas gini? Bu, Aji itu sedang berjuang untuk banyak orang. Menuntut hak warga. Gak masalah kalau masa depan Aji suram. Insya Allah, Aji sudah siap hidup susah. Tapi kalau jalan di desa ini tidak cepat diperbaiki, berapa banyak, Bu, orang yang dirugikan? Perekonomian warga tersendat, kasus gizi buruk, kesehatan terganjal, pendidikan terbengkalai. Coba itu. Nanti bagaimana nasib generasi bangsa? Nanti akan terjadi yang namanya lost generation. Nah, itu, Bu. Oh, Gusti, mumet kulo sakniki, Gusti. Anak sama bapak sama saja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bapak. Ya Allah, Pak. Ibu. Bapak, Bu. Ibu. Masya Allah. Pak. Bapak. Gak.
dilubangin aja kok. Enggak apa-apa gimana toh, Pak? Duh, badan Bapak dingin kok enggak apa-apa. Sarah, tolong ambil air hangat. Iya, Bu. Ayo, Pak, kita ke kamar. Yuk. Hati-hati, Pak. Minum dulu, Pak. Puskesmas ya, Pak? Sudah malam. Puskesmas tutup. Nggak ada puskesmas tutup, Pak. Nanti juga sembuh sendiri. Aku mau tidur. Keluar sana. Sarah telepon Mas Lutfi ya, Bu? Iya. Apa? Iya. Aku kesana sekarang. Mana? Banyak bocor, Dek. Aduh, Mas piye iki? Ya wis lah, aku jalan kaki aja. Loh. Ya udah, assalamualaikum. Salam. Hati-hati lo, Dek. Assalamualaikum. Bapak gimana? Bapak kondisinya makin parah, Mas. Ya udah kita bawa ke rumah sakit. Waduh, mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing sabar ya, Mun. Meninggal saat melahirkan itu mati syahid. Yang mati itu siapa? Aku mau pinjam korek. Oh, sorry. Tapi sudah lewat. Tadi yang bilang mati siapa? Sabar ya, Pak ya. Sebentar lagi sampai ke rumah sakit. Bapak. Help aku. Loro!
lagi. Yo Mas yo. Yo wis cepet yo Mas yo. Iya Dek Yuli, sabar ya. Yo wis Mas. Piye Rom? Keluarganya Yuli udah nunggu eh. Kita cek sumbernya. Copot dulu sepatune. Bapak. Ada apa ya, Mas? Aku juga enggak tahu, Dek. Baru lamaran aja sudah mati lampu. Pertanda iki. Pertanda buruk. Kata Mas Romi, biar lebih syahdu, Pak. Siti! Korang! Korang! Biar pacarmu, jadi lamaran enggak? Masih di jalan, Pak. Alah! Dari tadi di jalan. Kita udah nunggu 2 jam ini. Kalau dia nggak datang juga, batalkan saja. Kelamaan menunggu. Sabar ya, Pak. Yo, sabar. Sabar, sabar. Harga diri keluarga kita ini yang jadi taruhan. Makanya, kalau baru kenal di Facebook, jangan langsung mau dilamar. Begini kan jadinya? Mas Romi sama keluarganya terjebak macet, Pak. Alah, alasan saja. Di kamu. Jadi pelan-pelan, iya, adik. Allahu Akbar, sebentar. Aduh. Sebentar lagi nyatanya. Aduh. Ya Allah, Pak.
Pak. Iya, Pak, aku di sini, Pak. Pak, aku di sini, Pak. Waktu kendapanya. Kalau kamu tidak bisa bermanfaat dengan jabatanmu, sebaiknya kamu pulang. Kamu sarjana kehutanan, tak usah berpolitik kalau tidak mampu. Pak, la ilaha illallah. Pak, berhenti, Pak. Bro, itu bukannya Yuli tunanganmu kok? Kok kamu kesini, Dek? Iya, Mas. Kamu niat lamaran aku apa enggak? Ditunggu dari tadi kok. Aku ngelamar di sini ya, Pak. Lah keluargamu mana? Itu di mobil sana, Pak. Dicatat dalam sejarah. Baru kali ini terjadi lamaran di jalan yang berlubang. Jalan yang penuh lubang ini, aku ingin menyampaikan perasaan tulusku. Yuli Permatasari, maukah kau menerima lamaranku? Diterima enggak, Pak? Si Pak Dokter mau lewat. Piye tolong? Mas. Tuh. Pak. Diterima enggak? Biar cari dulu cincinnya. Yalah, nasib, nasib. Mas. Woy, bantuin dong cariin cincinku. Ayo dong. Aduh, lagi jatuh di mana? Aku tahu mana. Di sini. Mas, ayo pulang. Pak. Alas, ayo. Mas. Ayo. Ayo. Yo. Cepat. Tuh, mana sorong? Wah. Ci, ketemu Ci. Ah!
ilahaillallah. Nyawa orang melayang gara-gara jalanan berlubang. Bayi yang baru lahir terpaksa mencium lumpur kubangan. Dan kisah cinta yang harusnya bersemi terpaksa mati, terkubur kubangan jalan. Harus menunggu berapa korban lagi sampai jalan ini kalian benahi? Apa harus menunggu kalian mati sehingga dosa-dosa kalian yang begitu besar mampu menambah lubang jalan? Atau kami yang mati lebih dulu, lalu dengan tulang belulang kami menambal jalan itu? Ya Allah, maafkan hamba. Tidak mungkin aku berdoa untuk para tikus. Mau kemana? Mau lihat lubang, Pak. Bapak mau ngomong, duduk dulu. Maksudmu piye bikin status-status kayak begini? Statusiku mewakili kemarahan banyak orang, Pak. Mewakili? Iya, mewakili. Mewakili orang-orang yang marah karena dizolimi. Warga sini sudah babak belur, Pak. Karena hasil panen mereka dibeli dengan harga murah. Sementara kebutuhan hidup semakin mahal. Listrik naik, BBM naik, pajak naik, semuanya naik. Jadi kamu buat status-status kayak gini nih, untuk memancing emosi warga supaya naik? Iya, Pak. Cici, cuma itu hasil kuliahmu selama 5 tahun, Cici. Cuma bisa jadi provokator. Bapak kenapa jadi anti kritik? Oh, Aji tahu. Bapak begini karena Bapak masuk partai dan ingin jadi bupati, kan? Eh, Ci. Bapak ini hidup sudah lebih lama daripada kamu. Aku ini sudah melewati apa-apa yang belum pernah kamu lewati. Memang sekarang ini zamannya internet, zamannya sosial media. Semua orang punya panggung untuk jadi tukang kritik. Orang sekolah SD tidak lulus saja bisa nyinyirin profesor, bahkan bisa caci maki kiai. Mereka tidak butuh wakil buat marah-marah, Ci. Jadi apa yang kamu lakukan ini? Cuma menambah kuota orang nyinyir di NKRI. Catat itu, Ci. Catat itu. Cuma itu hasil kuliahmu selama 5 tahun, Ci. Cuma bisa jadi provokator. Memang sekarang ini zamannya internet, zamannya sosial media. Semua orang punya panggung untuk jadi tukang kritik. Orang sekolah SD tidak lulus saja bisa nyinyirin profesor, bahkan bisa caci maki kiai. Mereka tidak butuh wakil buat marah-marah, Ci. Jadi apa yang kamu lakukan ini? Cuma menambah kuota orang nyinyir di NKRI. Catat itu, Ci. Ini tuh gimana ceritanya ini? Yang gagal lamaran Romi kok malah kamu yang galau tuh, Ci? Ci? Eh, Ci? Bas! Ngageti wae lo. Apa tuh? Aku ada ide baru. Provokasi warga lagi. Emang ada cara lain? Waduh, nasib. Nasib punya teman provokator. Eh, mau kemana? Ayo! Matahari boleh bersinar dengan panas 1000 kali lipat dari biasanya. Ribuan tombak dan pedang boleh berkali-kali menghujam dada kita. Tapi rasa cinta dan bangga kita terhadap tanah air tidak boleh padam. Ayo kibarkan sangsaka merah putih di dada kita. Kibarkan dengan rasa bangga. Kemerdekaan sudah dalam genggaman. Tugas kita mengisinya. Hilangkan pertentangan di antara kita. Hentikan keluhanmu tentang Ibu Pertiwi. Ayo, sama-sama membangun Indonesia.
Terkatkan tangan kita. Angkat cangkul-cangkul kita untuk menutupi lubang-lubang jalan. Mari, kita hapus air mata Ibu Pertiwi agar terlihat cantik lagi. Ayo, kita tutup lubang-lubang yang menghambat jalannya kemerdekaan kita. Jangan beri kesempatan tikus-tikus merongrong semangat kita. Merdeka! 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 Ini sudah terlalu jauh. Kita harus mengambil tindakan ini. Mereka sudah mulai mengajak warga swadaya untuk menutup lubang jalan. Bisnis kita terancam gulung tikar, Bung. Yang kita hadapi 3 kecamatan, Bung. Jumlah kita kalah banyak. Gimana ini, Gus? Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Ji. Anak buahnya Haji Mawi, pemilik toko material, nge-WA aku. Katanya mau kirim pasir sama batu. Weis, mantap. Tadi Kapolres nonton video kita. Katanya dia mau nyumbang semen. Wah, makin banyak kalau gitu partisipasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry baru gabung. Santai. Piye bro, udah nggak galau po ye? Ibu Pertiwi memanggil. Nggak ada waktu galau gara-gara cinta. Mantap. Aku ngapain? Warga semua sudah siap. Besok tepat di hari kemerdekaan, kita tutup lubang-lubang tikus di desa kita. Merdeka! 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 Berisik, sudah malam. Oh ya, kita bodoh-bodoh ngerti yo. Ada orang yang bertahun-tahun memanfaatkan jalan rusak untuk kepentingan pribadi. Mereka pasti tidak suka kalau lahan bisnis mereka diganggu. Jadi, kita semua harus tetap berhati-hati. Kenapa tidak ada lewat sini, Torom? Cepat. Wah, yes. Mendingan kita putar balik aja, Rom. Kita kalah jumlah ini. Wih. Waduh, nekat bocah ini. Sampaian Romi ya? Aku bukan mau ngelamar sampaian. Aku mau balikin cincin. Sampean yang lamaran kemarin toh? Kok bisa ada di sampean, Mas? Panjang ceritanya. Nih. Ah!
hormat bendera musrek ndak ji? Bubul waton minal iman.